Gue yang udah nyala. Kameranya di mana? Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsuru no moto momo torenaku tatte wasurenai de. Okay, hey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gue harus stay natap ke kamera karena banyak banget yang bilang gue ngelihatnya ke layar HP dan bukannya ke kamera. Oke. Okay. Apa sekarang gue udah lihat kamera? Jadi beberapa hari yang lalu adek gue itu ulang tahun dan beberapa temennya video call ke rumah. Dan dua dari mereka itu men-challenge gue untuk membuat video. Gak men-challenge gue sih, lebih ke ngeledek ya. Tentang bagaimana cara paling baik dalam menolak cowok. Well, kalau nggak ada yang request. Well, sebenarnya kalau nggak ada yang request dari teman-teman gue juga nggak bakalan bahas masalah ini karena pastinya masih banyak banget hal yang bisa gue bahas. Tapi karena gue merasa ditantang, jadi gue bikin video ini. That's why gue sekarang ada di depan kamera dan ngobrol sama kalian. Jadi teman adik gue ini W dan L, di mana mereka selalu bersama-sama seperti Shinchan dan jangan Shiro. Shinchan dan Kazama. Gak kerap juga sih. Ya udah, pokoknya mereka itu barengan mulu dari SD. Ya begitulah. W dan L ini sebenarnya sahabat adik gue. Gue jadi sahabat W dan L semenjak W dan L menjadi sahabat adik gue. Ngerti kan? Oke. Jadi mereka nanya kayak, karena gue kan lebih tua. Gak, bukan lebih tua. Please. Kasih underline bukan lebih tua tapi lebih dewasa dan berpengalaman, right? Jadi mereka itu nanya ke gue, Mbak, gimana sih cara nolak cowok yang paling baik apalagi kalau itu case-nya friendzone? Jadi kayak, ya friendzone, lo suka sama temen lo sendiri atau ada temen cowok lo yang suka lo gitu. Menurut gue gak akan bawa kisah gue pribadi, tapi gue mungkin belajar dari pengalaman gue karena gue tahu tiap orang punya lembar cerita yang berbeda-beda, lembar kisah cinta yang berbeda-beda, dan gue sangat-sangat menghargai itu. Ini cuma in my opinion, ini jawaban gue. Ini apa yang bisa gue kasih sebagai jawaban, gak cuma buat W dan L, tapi juga buat teman-teman yang mungkin butuh untuk saran dan tindakan apa yang sebenarnya lebih baik dilakukan gitu. Jadi menurut gua kan konteksnya di sini lo udah tahu bahwa dia suka lo. Dan lo juga udah tahu bahwa dia bukan pria yang lo inginkan. At least lo udah tahu kalau ujung-ujungnya bakalan luka juga nih cowoknya gitu. Dengan lo ngerencanain gak bakal nerima cintanya nih cowok udah terluka sebenarnya, tinggal gimana lo nya aja yang ngasih tahu ke cowok ini bahwa maaf ya, gue ngasih lo luka nih, gue nggak bisa jadi seseorang dengan titel yang lo harapkan gitu. Kita nggak bisa jadi teman, atau memang nyamannya jadi teman aja gitu. Gue so love expert banget ya. Jadi ya menurut gue itu. Dan kenapa gue di sini ada tantangan untuk menjawab pertanyaan ini, karena sebenarnya ini relate. Enggak, bukan relate. Ini sebenarnya terjadi pada banyak orang. Jadi kayak udah terlanjur nyaman sahabatan, tapi seperti yang kita tahu bahwa jika bersama-sama, jika terbiasa bersama, sesuatu pasti bisa melebihi ekspektasi kita, yaitu
tumbuh rasa-rasa yang lain seperti stroberi, coklat, nanas, melon, semangka, apel, anggur, dan lain-lain. Nah, di sini kan bagus sih kalau lo mau ngangkat ini. Kalau lo mau bilang kalau lo lebih nyaman jadi temen, bagus, bagus saja. Menurut gue semuanya berhak dilakukan, asal dengan cara yang benar sih. Walaupun lo udah tahu, ah kenapa dia pakai nembak sih, kan udah enak jadi teman. Tapi kalau dia nembak, gue nolak, malahan jadi nggak bisa sahabatan lagi kayak dulu. Jadi kayak ada rasa canggung gitu kan. Jadi kayak rasa sukanya itu malah bikin hubungan pertemanan kalian tidak baik-baik saja, katakanlah kayak gitu. Menurut gue ini bukan sesuatu yang bisa disayangkan juga sih, karena kan kalau dalam sebuah pertemanan terus lo suka orang yang selalu di dekat lo, itu normal-normal aja. Lo gak bisa ngatur rasa suka lo harus suka sama siapa dan siapa yang bisa suka sama lo. Menurut gue itu hal yang sangat wajar, tapi tinggal gimana lo mengeksekusi jawaban lo ke dia, sikap lo ke dia, tindakan lo ke dia setelah lo tahu ternyata dia suka lo. Itu yang pertama PR lo, yang harus lo selesaiin. Sebenarnya diskusi juga bagus sih sama cowok itu. Kayak gue selalu percaya diskusi itu baik kok. Semuanya bisa diselesaikan dengan bicara menurut gue. Tapi kalau lo mau membuat keputusan sendiri ya gak apa-apa juga, gue dukung itu. Dan untuk cowok yang actually dengan dia berani menyatakan perasaannya ke lo, itu pasti dia udah mikir kok, nanti canggung gak ya persahabatan kita nanti setelah gue ditolak ataupun diterima, sikap dia bisa berubah gak ya ke gue. Pasti ada rasa canggung, karena biasanya kan sahabatan gitu, kayak ya udah sih sama teman-teman lain, tiba-tiba kok gue suka sama nih cewek, kok kayaknya ini nggak temen doang gitu. Jadi untuk bisa mengutarakan itu, gue juga mengapresiasi si cowok yang dalam case friendzone ini bisa menyatakan itu, karena apapun itu menurut gue baik untuk disampaikan ya, apalagi soal hati, apalagi soal perasaan. Kayak ya enggak banget aja gitu, tiba-tiba lihat dia sama cowok lain, terus dia sama maksud gue lihat dia sama cewek lain, terus harusnya lo bisa nyatain itu, terus lo diem aja dan lo malah nanggung sakit sendirian. Menurut gue enggak adil banget. Dia harus tahu sih. Ungkapin aja. Wait, tunggu sebentar. Ini kan case-nya cowok. Case-nya cowok. Cowok yang suka cewek. Maaf ya, gue suka kebalik-balik. Apunten. Jadi ya menurut gue gitu, gimana caranya lo mengeksekusi itu? Dan kalau gue boleh kasih saran ya. Ada baiknya kalau lo memposisikan diri jadi dia. Kan gue sih kalau curhat sama orang selalu kayak, lu gimana sih kalau jadi gue gitu kan. Jadinya kayak kalau lo jadi cowok ini, lo bakal gimana? Kan pertamanya lo pasti udah membulatkan tekad nih, lo dengan lo bilang suka sama cewek yang sebenarnya udah terbiasa jadi dengan lo berani bilang suka ke cewek yang sudah terbiasa jadi teman lo, berarti kan dia juga udah mikirin pernyataan sukanya dia itu mempertaruhkan persahabatan kalian. Gitu. Jadi buat gue gak gampang untuk si cowok bilang suka sama lo tanpa konsekuensi. Dan begitu juga lo yang udah dikasih tahu perasaan sebenar-benarnya. Menurut gue mendapat pernyataan atau sebuah kejujuran dari seorang cowok itu berharga banget. Di luar dia akan diterima atau tidak, di luar bagaimana nanti kita canggung atau tidak. Jadi gue harap semuanya baik-baik aja, dan kalaupun dia harus patah hati karena lu, itu bikin dia dewasa kok. Maksudnya
emang butuh waktu buat dia untuk terbiasa berteman lagi sama lo, kayak oh oke okay, cinta gue nggak ditolak, cinta gue belum diterima, tapi mungkin gue selalu bisa jadi sahabatnya gitu. Pasti butuh waktu buat kayak ngebiasain diri untuk okay, dia teman gue, dia bukan lebih dari teman walaupun gue suka dia gitu. Dan ya gue pasti menghargai banget cowok yang bisa menerima keputusan si cewek ini, apakah si cewek ini mau menolak atau menerima, dan apapun alasan yang dipakai sama cewek ini, gue sangat menghargai. Karena sejatinya sebuah patah hati itu harusnya bisa mendewasakan sih, harusnya. Terus gue juga belajar dari film Eknoid sebenarnya. Film Eknoid itu kayak konsepnya lo itu patah hati ya. Konsepnya lo patah hati, lo didatengin sebuah obat nih. Lo nggak patah hati karena cinta, enggak. Misalnya lo patah hati karena ulangan matematika lo 5, padahal biasanya 4. Harusnya nggak patah hati. Jadi lo didatengin cowok untuk ngobatin patah hati lo. Tapi cowok ini didatangkan dengan beberapa misi. Kalau dia berhasil bikin nilai lo naik, berarti dia dapat hadiah. Tapi syaratnya dia nggak boleh suka sama lo. Gimana dia nggak bisa suka sama ceweknya kalau tiap hari si cowok ngajarin cewek matematika sampai nilainya bisa 100? Kan cinta tumbuh karena terbiasa. Kata lagu gitu. Jadi ya menurut gue konsep dari film Eknoid ini, dia pertamanya sedih, dibuat senang, dibikin nyaman, terus ditinggal karena ternyata si cowok break the rules, si cowok tidak menaati peraturannya waktu dia diturunin ke bumi gitu. Harusnya kan dia nggak boleh jatuh cinta sama ceweknya, tapi rules ini juga aneh, kenapa dia nggak boleh cinta kalau tugasnya memang untuk menemani dan memperbaiki mood si cewek ini gitu. Kenapa didatengin kalau akhirnya pergi? Enggak, gue gak emosi kok, tenang aja. Gitu, itu yang gue lihat dari itu yang bisa gue petik dari Eknoid. Tapi intinya kenapa dia datang untuk menyembuhkan dan pergi setelah tahu dia melanggar aturan, ya balik lagi karena untuk mendewasakan lo juga, lo akan tetap sedih kalau dia gak datang. Dan lo sedih juga pas dia pergi. Jadi semua sifat patah hati, sakit hati, rasa sakit yang lo rasain itu sebenarnya bertujuan untuk mendewasakan lo sebenarnya. Cuma gimana lu yang membuat mengaplikasikan itu menjadi lebih nyata untuk diri lo. Gue juga gak jago-jago amat dalam mengubah rasa sakit. Ini berarti artinya gue harus lebih dewasa atau rasa sakit ada memang untuk mendewasakan kita. Gue juga masih sangat belajar tentang itu, tapi gue yakin bahwa kalau kita gak sakit hati, kita gak belajar. Kalau kita gak di... kita dipukul di gang B sama preman, kan kemungkinan kita untuk balik ke jalan B itu pasti berkurang. Kita pasti pilih jalan lain, ojek online kah, apa lewat gang A. Pasti ada hal-hal kayak gitu kan. Nanti kalau gue lewat gang B lagi, nanti gue ketemu preman kemarin, terus gue dipukul lagi, duit gue hilang lagi, dompet gue yang mahal itu jadi murah. Enggak, dompet gue yang mahal itu diambil gitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. So, yang gue pengen bilang bagaimana, karena gue nulis judulnya bagaimana cara menolak cowok dengan cara yang paling baik, adalah melihat lagi bagaimana kalian bertemu, melihat lagi bagaimana kalian akhirnya berteman. Melihat lagi bagaimana dia membuatmu merasa spesial. Lah,
kok gue lebih ke itu ya, udahlah terima aja cowoknya gitu. Gak sama sekali, gak sama sekali, maaf. Jadi menurut gue lo harus kayak untuk take a decision, untuk mengambil keputusan, lo kayak harus melihat lagi apa-apa aja sih yang dia udah lakuin buat gue gitu. Kan masa sih dari setahun berteman 1-2 bulan belakangan baru mengistimewakan? Pasti enggak. Pasti cowok itu, walaupun lo gak tahu, cowok itu pasti sering memandangin lo. Atau cowok itu tuh sebenarnya udah pengen bilang dari kapan tahu kalau dia suka lo, tapi belum cocok aja timingnya. Gitu menurut gue, kalau gue diposisikan sebagai cowok itu. Dan untuk akhirnya bilang ya udah gue suka sama lo, itu tuh dia tuh udah yang di fase dimana sepertinya ya kayak gak apa-apa lo tolak, gak apa-apa lo terima, terserah, yang penting gue udah ngungkapin apa yang gue rasain. Semoga lo masih mau jadi sahabat gue, semoga persahabatan kita masih bisa dilanjutin, dan lain-lain dan lain-lain. Gitu menurut gue. Tapi sekali lagi sih, karena ini case masing-masing orang, ini case dari lembar tiap-tiap orang, jadi kamu juga, asik tadi loh, kamu juga yang tahu bagaimana dia berperilaku, bagaimana kalian berteman dan lain-lain. Jadi gue sepenuhnya serahin semuanya ke lo. Lo berhak dapet rasa suka, lo berhak dipilih sama cowok-cowok yang suka sama lo, cowok-cowok yang berharap lo bahagia. Dan gue juga pengen bilang kalau sebenarnya cowok suka sama lo itu sebuah kebahagiaan, karena lo pasti beda dari yang lain. Ya itu maksud gue itu, beda dari yang lain. Terus udah gitu ya, pokoknya gue selalu berharap semua bisa terselesaikan dengan baik. Nauzubillah min zalik gitu ya, sampai kayak kok dia gak mau sama gue padahal dia memperlakukan gue istimewa juga. Ya yang gak gitu ya konteksnya. Kita ngomongin PHP kan ya, kita ngomonginnya case-nya cara nolak cowok dengan cara yang paling baik, tapi case-nya friendzone gitu. Oke? Jadi ya gue cuma bisa kasih itu sebagai orang yang lebih dewasa dan mereka anggap berpengalaman. Oke, Wei dan L, gue gak akan sebut nama, nanti mereka geter. Nanti mereka gak mau komen. Disebut nama aja gak mau komen. Ya, menurut gue itu. Cuma gue belajar dari film ekonomi itu pertama, tapi tadi tuh gue kepikiran satu film lagi yang bisa menginterpretasikan bahwa hubungan cewek dan cowok itu. Wait. Itu juga bagus sih. Apa ya? Gue nggak tahu. Nih langsung aja ya, sekalian aja gue curhat. Nggak, ini nggak curhat. Siapa bilang curhat? Ya, nggak ada buktinya kan kalau gue bilang ini curhat. Lah, emosi sendiri. Kayak jadi, menurut gue nggak tahu ya case-nya gimana. Tapi di beberapa story teman gue or seseorang yang lo kenal, cowok yang suka sama cewek duluan dan meneguhkan itu, pasti ceweknya dapet, ngerti gak? Jadi kalau cowoknya suka duluan nih, kayak misal nih, kayak film Friendzone Thailand, dan di Indonesia ada teman tapi menikah, kan ceweknya kayak suka pacaran dulu sama yang lain gitu kan, cowoknya nungguin, ngedekem, diam-diam suka, tapi nanti jadi sama cowoknya. Why? Tapi itu gak selalu bekerja di cewek, ngerti kan? Contohnya banyak kok, kayak ya gue ngambil case-case yang real aja. Sebenarnya film itu kan interpretasi hidup kehidupan kita juga kan. Kayak film Heart, itu kan Rahel suka Farel duluan sebelum Luna datang. Tapi enggak sama Rahel kan. Terus Kucu-kucu Kotae. Kucu-kucu Kotae juga kan, Angelie suka Rahul duluan sebelum Tina datang. Tapi enggak sama. Enggak sih, beda jalan cerita sih. Lebih beruntung Angelie daripada Rahel.
Karena Rahel akhirnya gak sama Farel. Rahel gak sama Farel, tapi takdirnya tuh si Rahul sama Angelie. Jadi sebenarnya semua kisah tuh punya jalan masing-masing, tinggal gimana lo nikmatin itu, tinggal gimana lo mengapresiasi dia yang udah berani ngomong ke lo, dan semoga persahabatan kalian baik-baik aja. Itu yang paling penting sih, karena komunikasi silaturahim itu yang paling penting. Tinggal gimana lo nggak bikin dia sakit hati terlalu dalam. Ya kan kalian bisa bedain pisau sama jarum kan, jadi kayak nusuknya tuh pelan gitu, kayak nusuk pentulnya tuh pelan aja, sakitnya sakit dikit aja, tapi tenang, kita masih bisa temenan kok, tenang aja, gini nggak akan jadi canggung atau lo yakinin yang gimana supaya pertemanan kalian juga masih bisa terselamatkan. Tapi kalaupun cowoknya minta space, dia pasti butuh waktu untuk bisa jadi teman lo lagi, untuk bisa mengakui bahwa ternyata dia belum diterima saat itu. Ya nggak apa-apa, kasih space, kasih waktu, karena semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Untuk gimana lo nanti sama cowok ini akan berteman lagi, serahin aja sama waktu dan takdir Allah, karena itu pasti baik. Oke, gue udah kebanyakan ngomong, ya ampun. Judulnya sangat-sangat mempresentasikan diri saya ya, padahal saya juga nggak, kan saya udah bilang saya nggak bakal buka lembar saya di sini. Gue cuma pengen semoga yang gue wish tuh, kalau gue ngomong, kalau gue speak up di video, apa yang jadi topik gue itu bisa bantu kalian gitu. Gue gak pengen kalian ngerasa bingung or something like, gue harus nanya sama siapa ya. Ya it's okay banget kalau kalian mau cerita sahabat kalian, tapi gue juga pengen jadi sahabat kalian. Itu harus di underline, gue juga pengen jadi sahabat kalian gitu. Jadi kalau kalian pengen nanya sesuatu, hukum Newton, hukum Archimedes, bedain proton sama elektron, tanya aja. Gue gak janji bisa jawab sih, tapi kan gak apa-apa nanya kan. Iya gitu. Terus kenapa awan cumulonimbus bisa beda sama awan yang lainnya, gak apa-apa, tanya aja. Gue bakal baca lah seenggaknya, karena gue suka banget baca komen. So guys, itu yang paling baik, saran paling baik dari gue yang bisa gue kasih tahu dan gue share ke kalian semua. Thank you so much for watching till the end. 22 menit bukan waktu yang sebentar untuk kalian mantengin video gue yang apa adanya ini, yang gak sekece YouTuber lain, but I'm just myself. So thank you so much, like videonya kalau kalian suka. Terus jangan lupa komen apapun, selama komen kalian itu sopan, gue pasti balas. Selama kalian tidak menggunakan kata-kata kasar, gue pasti masih balas gitu. Gue suka baca komen. And then gue mau bilang makasih banget buat W dan L yang rumahnya tetanggaan. W sekarang lagi pulang kampung kayaknya. Gue mau terima kasih banyak buat W dan L karena memberikan gue topik untuk dibahas, dan menurut gue ini juga penting ya dong, kan setidaknya gue ngasih saran ya kan. Makasih banyak buat gue sama El, makasih juga buat adik gue yang ngebolehin gue nimbrung sama teman-temannya. Gue sering banget ngepoin adik gue. Oh ya, itu nggak perlu dibabish. Oke, jadi thank you so much. Comment please apa aja yang mau kalian tanyain, saran apa. Kalau gue bisa bantu, gue pasti bantu. Tapi mungkin gue gak sering YouTuber lain untuk uploadnya. Gue selalu lupa letak kamera. Terus udah gitu, jangan lupa share, karena mungkin ada beberapa teman kalian yang butuh saran, atau kayak butuh, wah oke nih videonya buat dia tonton, kirim ke cowok yang kalian tolak juga gak apa-apa.
semoga bisa memperbaiki hubungan. Kan kita nggak tahu, kita cuma bisa berusaha, right? Terus jangan lupa dukung selalu channel gue dengan subscribe. Gue suka banget kalau kalian ngerasa video gue berguna. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang berguna. Kalau dengan gue ngomong kalian merasa ini berguna, berarti itu berkah buat gue. Jangan lupa subscribe channel gue dan pencet loncengnya, bunyiin notifikasinya biar kalian tahu tiap kali gue upload kalian bisa nonton. Semoga topik yang gue bawain juga kalian suka. Thank you so much untuk menyisihkan waktu selama ini buat nonton gue. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Jangan bosan-bosan sama channel gue. Tontonin juga video-video yang udah gue upload. Jangan lupa komen. Gue paling suka jawab komen. Bener. Nanya apa aja, saran apa aja. Kalau gue tahu jawabannya, gue bantu. Bye.